contohnya seperti ini teman-teman nih. Nah ini. Jadi lengkungnya teman-teman tuh. Jadi lengkungannya sedikit ya tuh. Jadi lengkungnya sedikit tuh. Jadi lengkungnya dari sini tuh. Jadi kayak lengkungan pelangi teman-teman ya tuh. Oke teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau memberikan penjelasan ya kepada kalian semua tentang masalah layangan bola sebelah ya. Jadi kemarin teman-teman ada yang nanya kepada saya, "Bang, gimana sih caranya?" katanya. Layangan saya bola sebelah mulu katanya ya. Walaupun si arkunya ini sudah simetris katanya, sudah bagus, tapi tetap bola sebelah. Nah, jadi kali ini akan bahas teman-teman ya. Kita akan bahas tentang layangan bola sebelah ya. Oke. Nah, jadi kebetulan kali ini saya sedang bikin layangan teman-teman ya. Tuh, banyak. Jadi saya mah bikin layangan itu teman-teman jarang dijual teman-teman ya. Jarang ada yang beli sih. Jarang dijual. Ya, jadi saya bikin cuma untuk pakaian pribadi teman-teman ya. Jadi jarang dipakai teman-teman. Kalau misalkan lagi banyak, kadang juga dijual teman-teman ya. Tapi kali ini teman-teman lagi stoknya lagi menipis ya. Jadi belum saya jual lagi ya. Oke teman-teman, jadi kali ini teman-teman kita bahas tentang bagaimana cara menganalisis layangan bola sebelah ya. Jadi memang banyak faktor teman-teman untuk layangan bersebelah itu ya. Oke teman-teman nih. Jadi teman-teman, layangan bola sebelah itu faktornya banyak. Ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama itu dari lengkungan. Dari lengkungan sayapnya ini harus simetris sama ya, lengkungannya sama. Jangan sampai lengkungnya tidak rata ya antara yang kiri dan yang kanan. Itu yang pertama teman-teman. Nah, dan yang kedua itu dari bentuk layangan ya. Dari bentuk layangan itu biasanya dari kita masang benang seperti ini nih. Dari cara nguranteng pasang benang itu harus benar teman-teman. Jadi antara benang yang ini sama yang ini tuh harus sama panjang. Terus ininya nih, benang yang atas juga nih, yang ke atas kepala ini harus sama teman-teman ya. Jangan sampai tidak sama. Nah biasanya itu akan berat sebelah ketika si ininya nih, si benang yang atas ini nih, ketika kita narik ke atas kepala ini biasanya tidak sama ya. Karena kan biasanya kalau narik ke atas ini, benang ini tidak pernah diukur ya, cuma dikira-kira doang teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman harus benar ya, jangan sampai ketarik seperti ini tuh ya. Oke nih seperti ini. Jadi ketika kita pasang benang ke atas kepala seperti ini, set. Tuh. Nah ini kan ketarik tuh. Jadi ketika ketarik si sayapnya ini akan jadi gimana ya, nggak simetris teman-teman ya. Nah, makanya harus sama ya, harus sama. Ketika kita masang benang ke atas kepala ini ya tuh set. Nah jadi kita harus bisa menyimbangkan teman-teman ya tuh. Jadi jangan sampai ketarik di antara benang-benang ini ya, si bagian sayapnya ini harus sama tuh ya. Sini set tuh, kita lihat kalau sama teman-teman ya, tidak ada yang ketarik di antara dua benang ini, sudah pas teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah yang ketiga ada juga nih. Yang ketiga teman-teman, biasanya layangan bola sebelah itu dari bambunya teman-teman, contohnya ya. Oke, aja ya. Ini contoh teman-temannya, ini bambunya, bambu yang sudah saya raut nih. Jadi teman-teman, kadang-kadang kalau bambu yang belum benar-benar tua ya, belum bambunya belum matang benar, atau bambu yang masih muda ya, itu biasanya ketika kita raut itu sudah pas ya, lengkungannya sudah pas, sudah matang ya, simetris. Nah nanti ketika disimpan beberapa hari, itu biasanya si lengkungannya itu berubah teman-teman ya. Berubah lengkungannya, yang tadinya sama jadi tidak sama. Dikarenakan si bambu masih muda ini, dia masih mengalami proses pengeringan ya mungkin ya. Jadi ketika basah itu sama ya, sama lengkungannya. Nah ketika beberapa hari itu melalui proses pengeringan, nah itu lengkungan jadi beda teman-teman ya. Maka dari itu biasanya ketika kita bikin arku itu sama, tetapi kalau sudah jadi layangan itu kadang bola sebelah. Nah itu bisa jadi juga teman-teman ya, dari bambu yang belum matang ya, belum pas. Nah jadi itu teman-teman ya, kira-kira penyebabnya layangan bola sebelah itu seperti itu. Pertama, lengkungan sayapnya harus
rata ya, simetris, jangan lengkung sebelah ya. Yang kedua itu dari cara kita nguranteng, pasang benang ini nih. Ya, pasang benang ini dan dari kualitas bambunya, teman-teman. Nah, jadi kalian kalau misalkan, "Bang, saya arkunya ini sudah bagus ya, sudah simetris lengkungan sayapnya, tapi masih berasa sebelah ya." Nah, mungkin kalian bisa coba cek dari cara masang ini. Masang benang ke atas kepalanya ini biasanya yang sering ngaruh itu dari pasang benang di atas kepala ini, teman-teman ya. Jadi antara sayapnya ini ketarik ya. Nah, tapi teman-teman nih, pasang benang ini ada juga yang terakhirnya di sini nih, di bagian sayap. Kalau saya kan terakhirnya ini di atas kepala di sini. Jadi kenapa di terakhirnya di atas kepala? Menurut saya ini lebih enak ya. Jadi lebih kita tuh bisa menyeimbangkan antara sayapnya ini ketarik atau tidaknya. Nah, beda lagi sama yang terakhirnya di sini. Kalau terakhirnya di sini itu susah banget, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalian harus hati-hati dari cara mengikat ini nih, si benang ke atas kepalanya ini, teman-teman. Nah, yang terakhir itu dari kulis bambu, teman-teman ya. Kalian harus juga perhatikan kulis bambunya. Jadi bambu yang bagus itu, teman-teman ya, untuk tentunya untuk bagian sayap itu harus kering, benar-benar kering, matangnya itu sempurna, teman-teman ya. Nah, pasti bakalan bagus hilangannya. Ya, teman-teman, nah mungkin segitu ya pengalaman dari saya tentang bagaimana layang itu bisa beras sebelah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi memang teman-teman ya, kalau bikin layangan sehat itu ya, kalau bikin layangan sehat, karena kan kalau layangan sehat itu, teman-teman, itu bagian sayapnya itu harus ada lengkungan di ujung ya, di ujung sayap dan itu. Jadi si ujung sayapnya ini harus ada lengkungan. Nah, ini teman-teman, jadi kita itu harus bikin lengkungan itu harus sama, teman-teman ya. Kalau tidak sama itu ya berakibat beras sebelah ya. Memang sih resikonya seperti itu, teman-teman. Bikin lengkungan sayap itu resikonya beras sebelah ya. Makanya harus benar-benar simetris. Beda lagi sama arku sayap yang tidak terlalu lengkung ya. Jadi lengkungnya sedikit, teman-teman. Nah, itu memang jarang sekali beras sebelah ya. Contohnya seperti ini, teman-teman nih. Nah, ini. Jadi ini teman-teman tuh, jadi lengkungannya sedikit ya tuh. Jadi lengkung sedikit tuh. Jadi lengkungnya dari sini tuh, jadi kayak lengkungan pelangi, teman-teman ya tuh. Sedikit lengkungannya tuh. Beda sama layangan ini, teman-teman tuh. Nah, tangan ini nih. Ini lengkungan sangat tajam sekali itu. So, tuh lengkungannya ya. Memang kalau bikin lengkungan seperti ini harus benar-benar pas ya, jangan sampai tidak sama, teman-teman. Rawan beras sebelah ya. Nah, seperti ini. Ini lengkungannya sangat tajam sekali itu. Ya, beda sama yang ini nih ya. Kalau yang ini tidak tajam lengkungannya tuh. Tapi bentuk lengkungan seperti ini, teman-teman, memang jarang sekali beras sebelah ya. Itu saja sih keunggulannya kalau dari lengkungan yang seperti ini dibanding dengan lengkungan yang tajam, teman-teman. Oke, teman-teman, ya mungkin cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang layangan bisa beras sebelah ya. Semoga kalian mengerti dan juga semoga bermanfaat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.